Oke, Ruth, jumpa kembali ya dengan Irut Borusyombing. Hari ini kita akan coba menyelesaikan atau sambil belajar juga ya, Ruth. Iya, belajar mengenai apa sekarang pelajaran di sekolah, Ruth? Perbandingan. Perbandingan. Jadi sekarang yang mau kita kerjakan perbandingan yang bagaimana, Ruth? Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Oke, Bapak baca dulu soalnya ya, Ruth. Oke. Ya, seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Jika ia membeli 30 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan yang ada akan habis dalam berapa hari? Oke, selesaikan, Ruth. Ya, kita lihat Irut mencoba menyelesaikan pertanyaan di atas. Ya, kita lihat Irut sekarang duduk di kelas 7 ya, di kelas 7 SMP ya. Oke, Irut. Kelas 7 SMP Metodis 12 ya, Ruth ya. Iya, kita lihat Ruth sudah hampir selesai. Iya. Oke, Ruth. Ya, berusaha menyederhanakan. Iya. Iya. Oke. Sederhanakan dan akhirnya dapat 5 hari. Oke. Iya, berarti kesimpulannya apa, Ruth? Maka ini dia ya. Persediaan makanan. Iya, ini dia. Yang ada, oke, akan habis dalam 5 hari. Oke, jadi kesimpulannya apa, Ruth, tadi? Maka persediaan makanan yang ada akan habis dalam 5 hari. Iya, itulah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya, persediaan makanan yang ada akan habis dalam 5 hari. Oke, itulah contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai. Oke, Ruth. Oke, tetap semangat. Ada yang mau dibilang, Ruth? Ada kayaknya pesan sponsor ini. Oke, bilang, Ruth. Mari bergabung di Bimbel Number 1. Oh, di mana, Ruth? Bimbel Number 1, Ruth? Oke, iya, mari bergabung di Bimbel Number 1. Oke, Ruth, sampai jumpa, Ruth. Dadah. Oke, Nak.